Lamanya aku udah turun di bawah ini. Belikan lo. Yo. Udah mau pulang juga. Jalan. Tukang promot beneran ya saya. Beneran. Mau beli kolatok. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So, semalam 28 Mei, kita terima pengumuman, official pengumuman bahwasanya kita akan start PKP ataupun lockdown pada 1 Jun 2021. So, yeah, saya pun kelangkabut keluar, top up sedikit barang. Ini bukan panic buying ya, cuma memang lagipun sudah hujung bulan, and then last saya beli grocery hari itu sebelum raya. Sebelum raya. So, saya belum tambah lagi barang-barang selepas raya tu, mana yang kurang. Jadi, yalah, saya beli barang-barang dapur. Mari kita tengok apa yang saya beli. Okay, korang, ini yang barang-barang yang saya beli. Ini bukan. Ini saya host tadi, memang panas ya di Pekanbaruan. So, ya, kita start dengan nilai. Bahan basah yang saya beli tadi, ini saya cuma beli sayap ayam. Sayap ayam ni dalam sekilo lebih. Di freezer saya ada beberapa ketul lagi dada ayam. So, saya beli sayap ayam saja dalam sekilo lebih. Lepas tu saya pergi pasar tadi. Saya beli udang. Udang ni saya tak tahu grade berapa, tapi dia macam ni lah. Okay, dia sekilo RM15. Okay, sekilo RM15 untuk apa tu, saya tumis dengan sayur lah. Okay, yang ini saya payam. Okay, lepas tu saya ada beli juga sausage. Ini saya simpan sejak kalau macam malas memasak, bini goreng saya makan dengan nasi, letak kecap ataupun sos. Okay, ataupun makan dengan sambal. Itu je. Ini saya beli 3. And then seperti biasalah, saya memang suka beli bobola ni. Okey, bobola ikan. Yang ni kalau kau mau buat sup, boleh rebus saja, letak cube pati ayam gitu. Boleh. Dan semestinya saya mesti ada lobak. Lobak ni 2 ketul saya beli. Saya juga ada beli lada. Harganya di Beluran ni RM2, okey. Tomato RM2, 3 biji. Apa lagi? Okey, ini memang ini adalah botol ketiga yang saya beli sudah, sambal udang. Ulek gitu. Ini memang sedap makan dengan nasi. Jadi kalau macam yalah pemalas ni kan, kalau malas mau mau bikin sambal, kita ada sambal sudah dalam Xbox saya, atau saya ada sambal sudah. Okey, lepas tu saya ada beli jagung kernel corn. Jagung macam ni sebenarnya saya mau bikin makaroni. Okey. Makaroni buah. Makaroni ni saya campur dengan jagung dengan apple. Apple ni saya beli di Gemilang, 4 biji RM4.30, okey. Lepas tu saya ada wheat kentang. Macam biasa ini kalau saya mau bikin sup, saya akan letak sup saya dengan ubi kentang dan lobak. Okey, dengan tomato. Makaroni saya dah beli. Saya cakap tadi saya mau buat makaroni buah. Makaroni saya dah beli. Saya dah beli juga seasoning, Maggi seasoning. Okay, saya dah beli Maggi. Bukan Maggi. Yalah Maggi. Ada 3 perasa ya. Mami kari, umimi beef flavor dengan tom yum. Okay, saya dah beli juga ini mesti adalah untuk sarapan. Okey, untuk sarapan pagi kadang saya goreng mie.
Ini orang Sabah cakap mie papan. Mie papan dengan mie biasa, mie kerinting. Okey. Saya juga ada beli biskut. Okey, biskut. Kadang untuk sarapan ataupun minum petang kadang. Sambil kita kopi-kopi, kita cicah-cicah biskut hap seng gitu, hap seng. Saya ada beli juga ni, biskut coklat. Okey, ada gula 1 kilo, kita top up gula ya. Top up gula, saya beli juga minyak masak 2 pack. Sebab minyak masak saya di rumah pun sudah habis. Kita ada beli keropok macam ni, tinggal kita goreng saja. Dia jimatnya banyak lagi kamu boleh dapat. Untuk yang keluarga besar, banyak anak-anak tu, belilah beli keropok begini, tinggal kita goreng saja. Jimat lagi dan banyak gitu. Saya ada beli ubat gigi Raya dengan Sistema. Ini yang saya guna, Sistema. Okey. Dia ada free brush gigi. Okey. Saya ada beli juga shampoo Pantene yang kecil saja. Sebab rambut saya pendek, so ini lama jugalah saya guna kecil begini. Saya cari yang kuat harimau tapi tak ada. Ambil yang Sun Plus sajalah. Okey. Sabun cuci piring, saya ada Soflan, dan akhir sekali adalah serbuk pencuci Boom. Okey. Saya cari yang besar tapi tiada. Tak apalah, sementara kita guna yang kecil saja. Okey, itu saja barang-barang yang saya top up untuk ber-PKP juga selama mungkin seminggu ataupun kita ada fasa kedua ke fasa ketiga lagi. Tak apa, kita top up saja mana yang kurang. Ini bukan pembelian panic buying tapi just mau top up benda yang kurang. Okey? Benda yang memang habis sudah di rumah. Macam Maggie tu memang habis sudah. Okey? Yang sayap ayam tu okeylah untuk top up saja kan. Lagipun di sini pun ada paha ayam ada 2 ketul saja lagi, so ya saya tambah. Yang ini pun untuk kita campur tumis dengan sayur saja. Sayur saya tidak beli sebab di sini di dekat perumahan kami ini ada jual sayur juga. Dia dorang ada buat COD juga sampai di rumah. So saya tidak belilah di pekan. Sambil-sambil kita support lah orang-orang perumahan kita kan. Dorang ada memang setiap hari dorang ada fresh sayur juga yang boleh COD pergi di rumah. So, nyalah kita boleh belilah satu ikat dua ikat, boleh dapatkan sayur yang fresh hari-hari. Okey, itu saja. Terima kasih kerana sudi menonton. Selamat ber-PKP semua. Kita jaga kita dan ya, yeah, I see you guys in my next video. Bye bye.